I'm in your heart. So don't you worry about a thing or all the miles in between. You had my heart, you had it from the start. I love you from afar or near and everywhere. I know that you will still be there deep inside my heart. Inside my heart. Strong is what we are whenever we're apart. I'll be right where you are. I'm in your heart. So don't you worry about a thing or all the miles in between. You had my heart, had it from the start. I love you from afar. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, yang berada di Eropa, Amerika, Hong Kong, Australia, dan seluruh Nusantara. It's an honor to have you all in this special day. Pemberkatan pernikahan kudus, the holy matrimony of our beloved son and daughter Jeremy and Johanna. Di masa pandemi, acara ini dilakukan secara online. Kami percaya tidak akan mempengaruhi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Karena Tuhan kita adalah Allah, omnipresent God. Dia ada di mana-mana, di saat dan waktu yang bersamaan, dan di dalam segala situasi dan kondisi apapun juga. Kami tetap dapat mengucap syukur dalam keadaan ini. Khususnya hari ini, Tuhan memberikan cuaca yang sangat indah sekali. Terima kasih atas kasih, perhatian, dan support, doa-doa, support moral dan material dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian yang sudah diberikan kepada kami, sehingga dapat berlangsungnya pernikahan anak kami. Hari ini, Jumat 17 Desember, 2021, tepat 28 tahun suami saya Jeremy Arim dipanggil Tuhan. Dan di hari dan tanggal yang sama, hari ini Tuhan memberikan pertambahan jumlah anggota keluarga kami. In His time, He make all things beautiful. Kami dari keluarga Rim dan Si mohon doa restu dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian for our beloved son and daughter Jeremy and Johanna, agar Tuhan Yesus Kristus dimuliakan
dalam pernikahan ini. Selamat mengikuti acara pemberkatan pernikahan anak kami. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, hadirin sekalian, teman terkasih dan keluarga dari Jeremy Lemuel Rim Jr. dan Johanna Jessica C. Selamat datang di Pemberkatan Kudus JR dan Johanna. It's a beautiful, serene, long-awaited evening here in Surabaya. Pada tanggal 17 Desember 2021, kita bersama-sama berkumpul di hadapan Tuhan, in the presence of God and His Church, to witness the beautiful union of JR and Johanna. Hari ini kita akan menyaksikan mereka mengambil peran sebagai suami istri, sebagaimana mereka meyakini Tuhan telah memanggil mereka, dan mereka akan mengikat diri dalam janji setia sekali untuk selamanya. Perkenalkan, nama saya Kezia Toto. Dan saya Jonathan Hartono. But hangat, Bapak Ibu, teman-teman dari JR dan Johanna yang sudah hadir di tempat ini secara fisik, maupun saat ini mungkin ada yang bergabung dengan kita secara virtual. A warm welcome to all of you, wherever you are right now, whether you're in Indonesia or perhaps as far as the US. We trust that you're cheering them on as they make this step of faith and commit themselves as husband and wives this evening. The ceremony will start soon, so make sure you're not going anywhere if you're attending online. Please do send them your best wishes on the chat box on YouTube or on social media with the hashtag #ceremony. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang hadir secara virtual juga dapat mengambil foto selfie virtual dengan JR dan Johanna di penghujung acara. Jadi pastikan tidak melewati momen spesial tersebut. Foto tersebut juga dapat diunggah di social media, kami ingatkan kembali, dengan hashtag #ceremony. Hashtag tersebut dan juga kisah mereka dan detail-detail lainnya dapat dilihat di wedding website JR dan Johanna, jjrim.com. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ingin memberkati JR dan Johanna, silahkan untuk melihat giving instructions di website mereka, jjrim.com. If you wish to bless them as a new couple, which I'm sure they would really appreciate, you're more than welcome to see the giving instructions on their website. Sebelum upacara pemberkatan ini dimulai, ada beberapa permintaan khusus dari JR dan Johanna yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dimohon bagi hadirin untuk mematikan atau men-silent handphone saudara-saudari untuk memastikan kelangsungan acara tidak terganggu dan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, selama prosesi, mempelai dan keluarga dimohon untuk hadirin sekalian untuk tetap dalam posisi duduk dan tidak mengambil foto atau video sama sekali, supaya selama acara kita semua dapat benar-benar hadir dan menikmati jalannya acara. Tidak perlu khawatir, dokumentasi momen ini yang dapat dibagikan di sosial media akan disediakan oleh JR dan Johanna setelah acara selesai. At this moment, waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Paulus Raharjo yang menyampaikan deklarasi perkawinan. Terima kasih Kesia dan Jonathan. Hadirin sekalian, selamat datang di kapel ini. Dan saya nyatakan ini adalah rumah Tuhan. Dari berbagai venue yang bisa dipilih, termasuk untuk menikah di gedung Graha Pemulihan yang dibangun sendiri oleh Bapak Pendeta Yeremia Rim, JR dan keluarga memilih di kapel sederhana ini bersama kita. Deklarasi perkawinan. Saudara yang saya kasihi, kita sedang berada di dalam gereja Tuhan untuk menjadi saksi dan memberkati perkawinan Jeremy Lemuel Rim Jr. dengan Johanna Jessica C. Perkawinan adalah kreasi Allah sendiri.
Tuhan kita Yesus Kristus menghargai perkawinan ini melalui kehadiran dan mujizat pertamanya di pernikahan di kota Kana Galilea. Bagi kita, perkawinan adalah refleksi dari misteri persatuan antara Kristus dan gerejanya. Allah sendiri menjadi pilar tengahnya. Di dalamnya ada transparansi, komunikasi, cinta yang tulus, serta kerukunan yang didasari oleh kerelaan untuk saling menerima dan saling mengampuni. Selama ada kerukunan, kesanalah Allah mengirimkan berkat kehidupan selama-lamanya. Dan ketika Tuhan mengizinkan lahirnya anak-anak, mereka akan diasuh, diasah, dan dibesarkan dalam pengetahuan dan cinta Tuhan. Anak cucu orang yang takut akan Tuhan akan perkasa di bumi. Karena itu perkawinan adalah relasi yang harus dirawat. Kita menjadi mitra Allah membangun kerajaannya melalui rumah tangga kita masing-masing. Dan dengan kekuatannya Allah sendiri akan menyempurnakan niat baik dan perjuangan iman kita. Sampai kemuliaan Allah memancar dari dalam keluarga kita hanya karena anugerahnya. Amin. Dan menurut catatan sejarah saya, hari ini adalah hari kematian Bapak Pendeta Jeremia Rim. Terima kasih Dr. Paulus. Ibu, Bapak, hadirin sekalian, sekarang kita akan menyambut mempelai laki-laki dan perempuan beserta keluarga untuk memasuki ruangan ibadah pemberkatan. Mari kita arahkan pandangan ke belakang, namun diingatkan kembali untuk tetap duduk saja selama prosesi keluarga berlangsung. First up, yang sudah kita tunggu-tunggu, mari kita sambut the groom, Jeremy Lemuel Rim Jr., the only son, anak laki-laki tunggal dari almarhum Bapak Jeremia Rim dan Ibu Meliani Buana Rim. I love you, Lord. JR berjalan didampingi oleh his beautiful, beautiful mom, Ibu Meliani Buana Rim. Ladies and gentlemen, here comes the groom. Mari kita beri sambutan yang lebih meriah sekali lagi bagi JR dan mama tercinta, Ibu Meliani. Diikuti juga oleh saudari perempuan dari mempelai laki-laki, yaitu adalah Elizabeth Jelita. Sister of the groom, looking very beautiful, looking very graceful as always, Elizabeth Jelita. Boleh tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita sambut ibu dan adik dari mempelai wanita, Ibu Wendy Lim dan Jerry Jeremia C. Gentlemen, welcoming the mother and the brother of the bride. Silakan kita sambut bersama-sama. Hadir juga bersama dengan kita adik perempuan dari Johanna,
Jenny Jessica Reynolds beserta dengan suami Daniel Darren Reynolds. Room is the newlywed sister of the bride and her husband, Jenny Jessica Reynolds and Daniel Darren Reynolds. Please give a round of applause. Berikutnya kita sambut adik dari mempelai wanita, James Jeremiah. Menyambut juga ring bearer cantik kita hari ini, Rosen Immanuel. Welcome our beautiful ring bearer for the day, Rosen. Mari kita beri sambutan buat Rosen, saudara-saudara. Finally, ladies and gentlemen, let's welcome the most beautiful bride of the day, Johanna Jessica C. yang didampingi oleh ayah tercinta Anton Aldaka C. Kita beri sambutan yang meriah semeriah-meriahnya untuk mempelai wanita kita, Johanna Jessica C. dan ayah tercinta Anton Aldaka C. Jabatan tangan dengan Bapak Anton Aldaka, dan Bapak Anton akan menyerahkan tangan kanan Johanna Jessica ke tangan kanan Jeremy Lemuen Junior. Saya muncul kenakalan saya, walaupun saya tadi tidak bertanya siapa nama Bapak, tapi sekarang kepingin bertanya. Bagaimana rasanya satu tahun menyerahkan dua anak dalam perkawinan? Cukup senang, luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sedang berada dalam rumah Tuhan. Kita hormati kehadiran Tuhan sendiri dan kita akan mengikuti doa pembukaan. Untuk itu kita berdiri.
silakan. I love you, mari kita nyanyikan I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Mari bersama-sama nyanyikan. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so, so good. Yes. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi bersama-sama. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness. Mari kita angkat tangan kita. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. Disampaikan Pastor Andrea Saharjo lewat video. JR dan Jojo yang sering saya panggil dengan sebutan seperti itu, Om Andrea sangat-sangat bahagia mengetahui bahwa kamu akhirnya bisa menikah, walaupun sangat disesali Om Andrea tidak bisa ikut bersama-sama dengan kamu pada hari ini. Nah, sebelum Om Andrea berdoa untuk kamu, Om Andreas hanya ingin mengatakan ada satu pepatah yang mengatakan bahwa pernikahan itu bukan menemukan jodoh yang tepat, ya, tapi pernikahan itu juga menjadikan diri sendiri menjadi pasangan yang tepat bagi pasangan yang lain. Jadi sekali lagi, pernikahan itu bukan menemukan jodoh atau pasangan yang tepat untuk kalian,
tetapi juga menjadikan dirimu orang yang tepat untuk pasangan hidupmu yang lain. Dengan demikian pernikahanmu bisa menjadi pernikahan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, betapa bahagianya kami, Tuhan, melihat kedua anakmu, Jeremy Lemuel Rim Jr. akan dipersatukan dengan saudari Johanna Jessica C. Pada hari ini turunlah berkat Tuhan, turunlah anugerah Tuhan atas mereka, turunlah kebahagiaan Tuhan atas mereka, sehingga pernikahan, hidup nikah mereka menjadi kehidupan nikah yang dapat memuliakan namamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit dan biarlah berkatmu turun atas mereka Tuhan, sehingga mereka itu bisa merasakan heaven on earth, surga di atas bumi ini Tuhan, melalui pernikahan yang bahagia. Dan biarlah JR yang akan diberkati oleh Tuhan, dan Jojo juga akan diberkati oleh Tuhan menjadi seorang istri yang luar biasa. Dan biarlah perpaduan, persatuan kedua anakmu ini menjadi satu sinergi untuk melebarkan kerajaanmu Tuhan, supaya namamu dipermuliakan. Berkatmu atas JR dan berkatmu atas Jojo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk. Saudara sekalian, saya akan janjikan kepada saudara bahwa pernikahan kali ini bertabur bintang. Bintang dekat maupun bintang yang jauh. Jadi saudara akan banyak mendapatkan pejangan dan word of wisdoms dari para pendahulu kita yang sudah menikah lebih dahulu. Dan penyampaian pesan ini dimulai dengan Pastor Bethwel Himawan, Youth Pastor GKBB MDC Surabaya. Silakan. Ya, dimulai dari menyebutkan berapa tahun perkawinan, karena bobotnya beda-beda. Iya, saya 17 tahun menikah, jadi sweet 17 tahun ini. Dan, ini kamu menikah pada waktu Kak Betul, Kak Suling sweet 17 ya. Okay. I.O. tolong dihitung nanti ada berapa tahun pengalaman yang kita berikan ke JR hari ini. 17, silakan. Iya, JR di... Jojo, Kak Betul, bacakan saja, kami sudah menuliskannya. Kami sangat bersuka cita atas ikat janji pernikahan yang akan kalian naikkan pada hari ini. Waktu melihat undangan pernikahan kalian pakai baju adat Jawa begitu, Kak Betul jadi ingat satu cerita. Kebetulan saya suka sekali cerita wayang. Tadi sebenarnya mau bawa wayang tapi terlalu besar, ribet. Jadi saya ingat cerita tentang Sinta. Nanti kita akan lihat bahwa Alkitab tentu akan memberikan pesan yang sama dan lebih utama. Nah, kalau kita tahu cerita Sinta itu diceritakan, dia satu kali diculik, dibawa oleh Rawana, seorang raksasa yang begitu sebenarnya dia sangat mencintai Sinta. Tapi di situ, di dalam, seringkali kalau kita membaca, kita sering dengar Rawana itu digambarkan sebagai sosok yang jahat. Kalau Rama, suami Sinta itu digambarkan sosok yang baik. Tapi dalam beberapa penafsiran wayang ada hal yang menarik dan Kak Betul mau secara khusus pesankan ini untuk JR. Tidak 100% Rahwana itu mewakili pribadi yang jahat. Banyak yang percaya sebenarnya selama dia diculik, Sinta itu mulai menaruh rasa kepada Rahwana. Suaminya tak kunjung menolong dia, datang menolong dia. Dia tahu seperti biasanya Rama lebih memilih bekerja, menunjukkan karya daripada memberikan waktu kepada dia. Namun memang kali ini keterlaluan. Dia diculik dan suaminya tak kunjung datang. Suami macam apa sih Rama ini, jerit batin Sinta. Bahkan akhirnya saat dia diselamatkan, bukan Rama yang turun tangan, tapi Hanuman yang bertaruh nyawa untuk keselamatannya. Beda dengan Rahwana, dia sudah jelas menunggu kedatangan Rahma, dan Rama dan siap bertaruh nyawa, bertempur satu lawan satu dengan dia. Siapa yang menang akan mendapatkan Sinta. Bagi Rahwana, dia akan korbankan apa saja termasuk nyawanya untuk mendapatkan kasih dan hati Sinta. Bisa jadi saat itu Sinta tergetar hatinya melihat kesungguhan Rahwana, cinta Rahwana. Padahal dalam daerah kekuasaannya sebenarnya Rahwana bisa saja menyentuh tubuh dan merusak kesucian Sinta. Tapi Rahwana berkata kepada Sinta, kalau aku tidak bisa mendapatkan hatimu, aku tidak berhak mendapatkan tubuhmu. Kisah cinta ini sebenarnya gambaran bagi semua kebutuhan seorang istri untuk dikasihi dengan sungguh-sungguh oleh suaminya. Firman Tuhan jelas ngomong,
Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepada dia. Istri adalah penerima kasih suami. Istri berhidup, bertumbuh, berkarya, berbuah karena kasih suami yang dicurahkan kepada dia. Sebagai seorang laki-laki dan suami, Kak Betul tidak akan bisa ceritakan 17 tahun pengalaman Kak Betul kesaksiannya. Jadi mungkin tidak perlu menulis karena waktunya tidak cukup. Tetapi saya mau mengingatkan secara pribadi untuk Kak Muji. Ayo, kamu hari ini meninggalkan keluarga, meninggalkan mami untuk membuat satu ikat janji menikah, pernikahan dengan istrimu, dengan cucu. Maka kasihlah cucu dengan segenap kehidupanmu seperti Kristus mengasihi cucu. Tuhan berkati pernikahan kalian. Ketika Pastor Betuel mengatakan akan memberikan kisah Jawa, yang muncul dalam pikiran saya, si kancil nyolong timun. Ternyata beda. So the second words of wisdom will be given by T.J. Worley, J.R.'s best friend in Amarillo, Texas, through video. Hey, J.R. and Joanna. Happy wedding day. Thank you so much for letting me be a part of this big day with you guys. I just want to share two brief things with it. So first one would be in college, Joanna, J.R. was in love with you. I remember daily praying with him for you, and every time y'all would get done with like a Zoom call or he would get done talking with you, I could just see his heart light up and that he was just madly in love with you as a friend. And it was just beautiful to see that he would trust your heart more in the hands of the Lord than in his own hands. And JR, I just say, keep doing that. Keep giving her heart over to the Lord, because he's going to be the one to love it and nurture it and care for it better than you ever can. So that's awesome that you were already doing that in college. And Joanna, I just want to say you got a winner there. I love you, JR. It's so awesome to see the Lord just unfold this before y'all. And whenever I was praying for you two about something that I felt like the Lord was going to do and work through y'all's marriage, is just people that y'all encounter and just people that y'all minister to, I believe that the Lord is going to use y'all to set people free over that. So I just want to speak that over y'all's marriage, over y'all's covenant that you're about to make between y'all and the Lord, that it's going to be one that whenever y'all engage other people, whenever y'all talk with them, that chains are just going to begin to break off of people's lives because of y'all's union and y'all's covenant together. So blessings to y'all. Thank you again. I can't wait to hopefully see y'all in person too. Love y'all and God bless. Thank you, DJ. It will be recorded in JR's and JoJo's heart. I'm sure one day it will come up in social media, I don't know which one. The next one is from Pastor Paul Pitoy, JR's away from home parent from Portland, Oregon, through video. Puji nama Tuhan Yesus, saya mengucapkan pada JR dan Joe, pada tanggal 17 nanti akan dipersatukan oleh Tuhan menjadi, di mata Tuhan menjadi satu. Sebab itu, Om hanya memberi sedikit nasihat. Kamu sudah tinggal beberapa tahun di rumah, jadi tahu juga bagaimana tentang keluarga di sini. Sebenarnya sama Tante Cindy, sama kan, tapi dia sibuk. Pertama, Tuhan telah persatukan kamu. Berarti tidak ada lagi yang lebih sehati di dunia ini daripada JR dan Joe sesudah tanggal 17. Sebab itu, seperti Petrus katakan, apa yang ada padaku, kuberikan padamu. Yaitu, di dalam segala hal, harus bersatu. Kalau tidak ada persatuan, jangan lakukan. Kedua, setiap malam, harus berdoa bersama-sama. Sebab itu firman Tuhan katakan, boleh marah, tapi hanya sampai jam 6 sore kalau di Indonesia. Puji nama Tuhan, kami ikut bergembira, mengucap syukur, jadi tetap pertahankan persatuan di dalam doa setiap malam bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati JR dan Joe. Baik, intinya kalau lagi marah-marahan, sebelum tidur harus sudah bereskan. Itu yang saya lakukan setiap hari. Kalau lagi marah, nggak boleh tidur malam.
Itulah sebabnya saya sering tidak tidur malam. Ada persembahan lagu dari sahabat JR, Asa Rel Mak Dita. Complete, still my lips shall repeat, yet not I, but Christ in me. Tapi bukan berarti menang kalah karena Kristus. Terus kalau pas down, ini juga karena Kristus.
hanya kemenangan saja karena Kristus. Saya minta dengan hormat Bapak Petrus Nawawi, Bapak Pendeta Petrus Nawawi, Ketua Sinode GKB PMDC yang berdomisili dari Bandung, jauh-jauh, silakan untuk ke depan memberikan words of wisdom. Bisa di bawah, tapi kalau mau latihan iman di atas. Saya tadi dari tadi latihan iman karena harus berdiri di atas kaca. Memulai suatu kesatuan itu tidaklah mudah. Tetapi memelihara, menjaga, dan merawat kesatuan itu jauh-jauh lebih sulit lagi. Diperlukan perjuangan seumur hidup. Selama kita menginginkan kesatuan itu, maka selama itu juga kita perlu merawatnya, kita perlu menjaganya, dan kita perlu terus-menerus membangunnya. JR dan Jojo, hari ini merupakan awal dari satu perjalanan panjang dari kehidupan kalian berdua bersama-sama. Setelah ini tidak lagi ada jalan sendiri-sendiri. Semua dijalani bersama-sama. Untuk menjalani perjalanan bersama-sama yang panjang, yang ujungnya hanya Tuhan saja yang tahu, diperlukan energi, semangat yang terus-menerus untuk dapat memelihara kesatuan itu. Dan energi di dalam pernikahan datang dari dua hal yang penting ini, love and respect, kasih dan saling menghargai, saling menghormati. Dan sumber dari dua hal yang penting ini hanya satu saja. The source of these two important things is come only from one source, Jesus Christ. Itu sebabnya tidak ada pilihan lain sepanjang usia pernikahanmu, sepanjang usia hidupmu. Kalau kalian menginginkan kesatuan ini tetap kokoh dan kuat, perjalanan pernikahan tetap dijalani dengan semangat, dengan energi yang tidak pernah pudar. Selalu ada love and respect. Maka kalian memerlukan Yesus. Yaitu kalian masing-masing, baik JR maupun Jojo, connect sama Tuhan, melekat pada Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Ia prioritas yang utama. Selamat JR dan Jojo, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Petrus Nawawi, Ketua Sinode GKB PMDC yang jauh-jauh dari Bandung mengunjungi kita di sini. Yang berikutnya dari Pastor Fendi Hutomo, Senior Pastor IFGF San Francisco dari California through video. Please. Congratulations untuk JR dan Johanna, ya, atas nama keluarga kami, ya, Hutomo, beserta dengan gereja dari San Francisco, sekali lagi mengucapkan ya selamat bahagia dalam perjalanan perkawinan ini. Ya, saya mau memberikan sedikit wejangan ya dalam kehidupan marriage ini, perkawinan yang mana selalu mengalami testing, tetapi bersama dengan Tuhan, bahwa perkawinan kalian berdua bisa betul-betul membawa buah-buah untuk di kemudian hari dan menjadi legacy. Ya. Nomor satu, yaitu kehidupan prayer.
Ya, supaya kehidupan dari perkawinan itu bisa seimbang, tetaplah berdoa. Kedua, ya, tujuan daripada marriage. Marriage bukan hanya ya pertama aja mengalami celebration, tetapi sesungguhnya di akhir-akhir dari marriage itu kebahagiaan yang luar biasa, JR. Benar. Jadi antara itu kita betul-betul harus ada ya planning. Ya, tujuannya itu apa? Dari situ kita bisa merencanakan segala sesuatunya. Ya, keluarga itu perlu direncanakan untuk hari esok, untuk supaya bisa kokoh. Kalau apapun terjadi, rumah tangga itu ya betul-betul ada nilainya, value-nya. Ya, last but not least, protect, lindungi. Jadi perkawinan itu perlu dilindungi, ya. Harus tahu ada batas-batasnya. Sehingga betul-betul perkawinan kalian berdua memang tidak sempurna. Tetapi bersama Tuhan, wah, kokoh. Dan kamu sendiri, kalian sendiri akan merasakan how beautiful it's your marriage. How healthy is your marriage. Kenapa? Karena yaitu Tuhan yang membangun. Di mana ayatnya? Yaitu di Kejadian 1 ya, ayat 26. Maka Allah menciptakan kamu ya, JR laki-laki dan Yohana perempuan, dijadikannya mereka bersatu menurut apa? Menurut gambarnya Allah. Ya, belum selesai. Ya, harus tunggu apa? Diberkati. Wah, hari ini kan diberkati dengan para hamba-hamba Tuhan. And then ada green light, beranak cuculah. Sangat sistematik kalau kita ikuti firman-Nya itu, perkawinan kamu akan kokoh karena Tuhan yang membuatnya. Terima kasih, Tuhan memberkati sampai memberikan buah-buah yang luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan, luar biasa sekali. Kejadian pasal yang pertama ayat ke-28 mengatakan bahwa Allah memberkati mereka. Ingat, keluarga harus direncanakan, termasuk keluarga berencana. Itu tambahan saya. Yang berikutnya dari Pastor Michael dan Ibu Novi Christian. Ini sedikit panjang, tapi kita dengarkan karena mereka berdua. Hello JR and Joanna. Congratulations on your big day. This is a new milestone for you guys. We're so happy for you. Mendengar cerita hidup kalian sungguh merupakan suatu perjalanan iman ya. Dan juga wujud dari kasih karunia Tuhan serta kedaulatan Allah di dalam hidup kalian berdua. Amin. Nah, kita mendoakan biar Injil menjadi landasan dan poros dari hidup kalian dan pernikahan kalian. Amin. Nah, kami hanya ingin memberikan dua hal saja kepada kalian hari ini mengenai lensa Injil di dalam pernikahan. Yang pertama, pernikahan itu bukanlah ide manusia atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Tetapi pernikahan itu adalah desain dari Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan yang berinisiatif di Kejadian 2 ayat 18 bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pernikahan itu bukan ide kalian, tetapi itu adalah idenya Tuhan. Dan bukan hanya itu, pernikahan itu dirancang untuk menunjukkan diri Allah. Siapa Allah dan bagaimana kemuliaan Allah. Nah, Allah Tritunggal di Kejadian 1 ayat 26 berkata, marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Dan ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya singular, laki-laki dan perempuan, jamak, diciptakannya mereka, jamak. Jadi untuk menggambarkan Allah singular, Allah Tritunggal yang Esa, diciptakanlah pernikahan dan keluarga, jamak. Jadi saat Tuhan melihat pernikahan kalian, Tuhan melihat dirinya sendiri. Yes. Pernikahan kalian menggambarkan Allah Tritunggal dan diciptakan untuk kemuliaannya. Amin. Nah, itu yang pertama.
Nah yang kedua, pernikahan adalah manifestasi dari covenant-nya Tuhan kepada umatnya. Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. JR, kamu masuk ke dalam covenant of marriage dengan Joanna. Ini adalah gambaran covenant-nya Tuhan kepada umatnya di perjanjian lama. Dan puncak dari penggenapan dari covenant-nya Tuhan itu ada di dalam Yesus Kristus di perjanjian baru. Makanya di Efesus 5 dituliskan bahwa rahasia hubungan antara suami istri ini besar. Dan itu menggambarkan siapa? Kristus dan jemaat. So guys, your marriage is a picture of God's covenant-keeping love to his church, amen. The elect, umat pilihan Tuhan. Dan ini semua dilandasi oleh kedaulatan, anugerah, dan kasih karunia Tuhan. Nah kan pertanyaannya selalu begini kan, apakah Tuhan tahu Adam akan gagal? Ya jawabannya, Tuhan tahu. Apakah Tuhan tahu Israel akan gagal? Ya Tuhan tahu, karena Tuhan Maha tahu. Apakah Kristus tahu bahwa gerejanya bakal sering mengecewakan dia? Ya of course, dia tahu. Dari awal dia tahu, tetapi tetap Kristus rela bayar harga. Tetap Yesus mati di atas kayu salib, menanggung hukuman atas dosa kita semua. Nah bagaimana aplikasinya? JR, waktu kamu melihat Joanna, akan ada satu waktu di mana Joanna tidak pantas untuk dikasihi. Di mana Joanna tidak menghargaimu mungkin, atau tidak menghormatimu. Dan kamu mungkin merasa marah dan kecewa. Tapi disitulah kamu akan melihat kepada salib Kristus. Ya, amin. Kenapa? Karena kamu pun sebenarnya juga tidak layak dikasihi. Di mana kamu pun juga sering tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Dan semestinya Tuhan punya hak untuk merasa marah dan kecewa sama kamu. Tetapi Kristus di dalam anugerahnya tetap mengasihimu, menerimamu tanpa syarat. Dari situ, kamu akan dimampukan untuk tetap mengasihi Joanna. Meskipun Joanna tidak layak untuk kamu kasihi. Amin, yes. And Joanna, akan tiba waktunya di mana JR akan mengecewakan kamu. JR tidak mengasihi kamu, tidak menghargai kamu. Di situ pun kamu perlu berjamin pada Injil. Berapa kali kamu juga mengecewakan Kristus dan betapa seringnya kamu tidak menghargai Tuhan. Tapi Tuhan di dalam kasih dan anugerahnya tetap mengejar kamu. Tuhan melalui anugerahnya, His irresistible grace, menebus kamu di dalam Kristus. Disitulah kamu juga bisa melihat bahwa JR melalui lensa Injil, kamu juga akan mengasihi JR dan menghormati JR meskipun JR gagal mengasihimu. Mengapa? Karena Yesus yang tidak pernah gagal itu mengasihimu, tinggal di dalam engkau dan memampukan kamu. Amin ya. Amin. Ya, akhir kata ya, saya akan membacakan untuk kalian kutipan dari buku yang berjudul This Momentary Marriage yang ditulis oleh John Piper. Ya. Pernikahan bukan hanya tentang kemakmuran secara ekonomi. Amin. Terutama tentang menunjukkan ikatan perjanjian antara Kristus dan jemaatnya. Mengenal Kristus lebih penting daripada harta. Menghargai Kristus lebih penting daripada memiliki keturunan bahkan. Betul. Dipersatukan dengan Kristus oleh iman adalah sumber keberhasilan pernikahan yang lebih besar daripada kenikmatan seks dan kemakmuran secara ekonomi. Yes. Marriage is the doing of God, and ultimately, marriage is the display of God. Yes. Sekali lagi, congratulations. Amen. We love you guys. Congrats, guys. We wish we could be there. Our love and prayer is with you. Amen. I'm sorry, JR and Jojo. Saya hitung pengalaman pernikahan mereka belum sampai 200. Jadi masih ada dua lagi yang akan melengkapi. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan persembahan dari Elizabeth Jelita, The Family Prayer Song by Morris. Sebelum dia bersiap dan mainkan, saya ingin cerita sedikit karena kita dikelilingi oleh kolam. Ada seorang raja yang mencari menantu. Seorang pangeran-pangeran yang pas jadi menantunya. Oleh karena itu dia membuat satu perlombaan. Siapa yang bisa paling cepat berenang menyeberang danau yang di depan kerajaannya atau istananya, itu nomor yang akan dapatkan anaknya dan sebagai penerus tahtanya. Tapi kolam itu diisi buaya.
ditunggu-menunggu tidak ada. Akhirnya setelah beberapa saat ada yang pure masuk, berenang dengan luar biasa cepat sampai nyebrang dan dielu-elukan oleh banyak orang. Banyak orang mengangkat dia dengan inilah pangeran kita sekarang. Terus dia mengatakan begini, sebentar turunkan aku. Terus dia bilang, siapa yang dorong aku tadi? Siapa yang dorong kamu sekarang mau kawin? Rasul Paulus bilang, kalau menikah itu lebih banyak kesusahan badani. Silakan. Tepuk tangan. Terima kasih atas presentasi yang luar biasa. Kita melanjutkan untuk mengenapkan pengalaman pernikahan 200 tahun. Sekarang Pastor Bambang Wijaya dari GKBBMDC. Beliau adalah the founders of GKBBMDC.
yang sekarang berdomisili di Bandung. Silakan Pak Bambang. JR dan Johanna, saya ucapkan selamat untuk pernikahan kalian berdua. Memasuki babak yang baru dalam kehidupanmu, yaitu sebagai suami istri, berarti kalian memasuki babak tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya. Tanggung jawab, karena sesungguhnya itulah ukuran dari kedewasaan. Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur hanya dari umur mereka. Walaupun orang sudah berumur 50 tahun, kalau ia belum mampu bertanggung jawab, sesungguhnya dia masih kekanak-kanakan atau childish. Sebaliknya, walaupun seseorang masih berusia 15 tahun, namun kalau dia dapat bertanggung jawab atas hidupnya dan hidup orang lain, maka dia adalah pribadi yang dewasa. Salah satu persoalan utama dalam rumah tangga, kehidupan masyarakat, bahkan termasuk dalam kehidupan bergereja adalah bila orang mengisinya dengan relasi yang kekanak-kanakan. Coba bayangkan kalau dua bocah yang masih berumur 6 dan 7 tahun mengenakan pakaian pengantin, berjalan bersama dengan bergandeng tangan, lalu diambil fotonya. Ah, lucu sekali. Ya, lucu. Namun, kalau mereka benar-benar dinikahkan, maka ini tidak lucu, tetapi tragis. Sebab rumah tangga mereka pasti akan berantakan. Si suami yang masih bocah memegang kuat-kuat mainan dengan tangannya dan berkata, ini punyaku. Si istri yang juga masih bocah merebut mainan tersebut dan berkata, bukan, ini milikku. Runyam dan tragis. Mereka tidak mampu saling mengalah dan saling menerima sebagaimana layaknya orang yang dewasa. Dalam sikap yang dewasa, kalian perlu belajar untuk hidup semakin bertanggung jawab dan saling menerima satu sama lain. Apalagi kalian berasal dari latar belakang yang berbeda. Perlu belajar saling menerima. Saya mengenal pasangan suami istri yang baru menikah satu minggu sudah ribut besar. Hanya gara-gara si suami terbiasa untuk membuka odol tanpa menutupnya kembali. Sedangkan si istri biasa hidup dengan tertib dan rapi. Sehingga kalau membuka odol harus selalu ditutup kembali. Akibatnya setiap hari, pagi dan malam mereka sibuk dengan urusan odol yang tidak ditutup kembali oleh sang suami. Puncaknya seminggu kemudian si istri berkata kepada suaminya, dulu sebelum menikah engkau berkata, apapun yang aku minta akan kau kabulkan. Aku tidak minta yang lain, hanya minta kalau odol sudah dipakai agar ditutup kembali. Si suami berkata, ini urusan kecil, yaitu tutup odol saja dibesar-besarkan. Apalagi nanti kalau ada urusan yang besar, apa jadinya? Singkat kata, malam itu mereka ribut besar hanya gara-gara odol. Atau persisnya, karena tidak dapat saling menerima dan hidup bertanggung jawab. Lebih tepatnya, karena mereka belum dewasa. CR dan Johanna, saya yakin kalian tidak akan hidup seperti itu. Namun akan hidup dalam sikap yang dewasa, yaitu hidup saling menerima dan bertanggung jawab dalam kasih. Seperti yang Yesus telah teladankan bagi kita semua. Ia menerima kita apa adanya dan dengan penuh tanggung jawab mencukupi kehidupan kita. Dengan meneladani kasih Kristus, maka hidup rumah tangga kalian akan limpah dengan kebahagiaan dan berkatnya. Sekali lagi, selamat dan Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan. Jadi JR, setiap kali ada konflik nama Jojo, ingat pertanyaan ini. Do you want to be right? Or do you want to be happy? If you want to be happy, you don't have to be right. Biar pihak lain aja yang menang, enggak apa-apa. Dan yang berikutnya, saya catatan saya yang terakhir, ini Pastor Jeffrey Rahmat, Senior Pastor dari JBCC Jakarta. Rick, enggak? Hai JR dan Johanna. Dengan Jeffrey Rahmat di sini, saya ingin mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kalian berdua dan berdoa agar pernikahan kalian menjadi pernikahan yang mengharumkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pernikahan kalian membanggakan
orang tua kalian, serta menjadi inspirasi buat banyak pasangan lain yang mengenal kalian, baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah. Marriage will not work until you make it work. Peliharalah pernikahanmu dengan sebaik mungkin, seperti layaknya memelihara barang yang paling berharga yang kalian pernah punya. Berinvestasilah dalam pernikahan kalian sendiri, dan jangan pernah berhenti belajar. JR pelajari Yohana, demikian juga sebaliknya, Yohana terus pelajari JR. Apa yang membuat dia tertawa, apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia suka, apa yang membuat dia tidak suka, apa yang menjadi mimpinya, apa yang menjadi ketakutannya, dan lain sebagainya. Karena dengan mempelajari pasanganmu, maka kamu dapat memposisikan diri sebagai seorang partner yang sejati. Yang ikut tertawa pada saat pasanganmu tertawa, ikut sedih pada saat dia sedih. Bahkan menjadi seorang supporter pada saat dia membutuhkan dukungan, mengangkat pada saat dia terjatuh, membumikan dia pada saat dia sedang melayang karena mendapatkan pujian. I believe you guys will have an amazing journey together, and Jesus will be glorified in your marriage relationship. Sekali lagi dari saya dan istri, kami mengucapkan selamat berbahagia. Doa kami menyertai kalian, dan kepada kedua orang tua kami juga mengucapkan selamat menikmati musim yang baru. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ternyata dari beberapa tokoh tadi ada satu kata kunci. Kuncinya kalian disuruh belajar. Artinya menurut kamu, kamu sudah cukup dewasa. Umurmu berapa sih harus sekarang? 29. Jojo? 29. 29 itu cukup dewasa. Tetapi berapa lama pengalamanmu menjadi suami? Nol. Jadi harus belajar. Saya mengingat itu bagian firman Tuhan di Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Jadinya mau saya bacakan dari Alkitab yang akan menjadi hadiah Natal ini. Buka halaman pertama Mandarin, buka halaman kedua Inggris. Jadi saya akan sebutkan berdasarkan apalan saya saja. Marilah kepadaku yang letih lesu, semua yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kukku dan belajarlah kepadaku, karena kukku ringan dan aku lemah lembut dan rendah hati. Keep learning. Learn from the master, Jesus Christ. What do you have to learn? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. When God lets you experience so many things, good and bad, especially the bad one, you learn how to be like Jesus. Lemah, lembut, dan rendah hati. Ketika JR menjengkelkan, dia bilang, make me humble. He make me humble. Dia membuat aku belajar rendah hati dan lemah lembut. Demikian seterusnya. Hanya itu saja. Saya sudah belajar khotbah dengan kurang dari 3 menit. Mari kita berdoa. Ya Bapa, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, firman ini bukan tips dan triks, tapi firman yang akan diterima oleh mereka berdua adalah firman yang hidup, di mana Yesus sendiri akan mengawal kehidupan mereka. Yesus sendiri akan membangunkan bagimu keluarga dan rumah tangga yang kokoh. Terima kasih ya Tuhan untuk words of wisdom dari banyak hamba-hamba Tuhan. Dan biarkan words of wisdom itu mewakili kehadiran-Mu dalam rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada satu hal surprise for you. I give you a surprise. Supaya kamu ingat bahwa mulai sekarang kamu harus memikul kuk dengan doa dari seluruh keluarga.
dan secara gereja mengatakan bahwa kuk itu dilambangkan dalam bentuk stola. Tahu stola? Stola itu shawl yang dipakai. Saya minta keluarga sudah membuat satu stola yang akan kamu pakai. Batik ini dari pola Sidomukti, memang dipakai oleh banyak pengantin di hari yang paling bahagia. Dan this is a heavenly blue. As long as you wear it, remember that we and your family will pray for you. Dan kamu terus belajar. Sekarang saya harap kalian bersiap-siap untuk bertanya jawab dengan saya dan saling bertukar janji. Can you stand up please? Semuanya berdiri. Pak Andono, saya butuh. Baik-baik. Biasanya siap. Jeremy Lemuel Lim Junior, bersediakah engkau untuk mengambil Yohana Jessica C sebagai istrimu yang sah, mencintai, mengasihi, menghormati dia dalam suka duka, sakit sehat, gemuk kurus, belum ada ditulis di situ. Saya yang nambahin, seperti Kristus pada jemaatnya selalu memimpin, selalu memberikan inspirasi, dan selalu menjaga. Bagaimana jawabmu? Saya bersedia. Kelihatan Jessica, Jojo segera senyumnya merekah. Ternyata akhirnya dia bersedia. Jojo, bersediakah kamu menerima JR, Jeremy Lemuel Rim Jr. sebagai suamimu? Dia akan mengasihi dan menghormati dia, menundukkan dirimu pada dirinya seperti jemaat kepada Kristus sampai seumur hidupmu, dalam keadaan suka duka, kaya miskin, sakit sehat. Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Saya mohon ada yang minta tolong bahan buketnya untuk ditaruh, karena mereka akan saling bertukar janji. Silahkan maju satu langkah dan kemudian saling berhadapan. Dan janjinya berapa halaman itu? Halaman-halaman. Oke, silakan. Johanna Jessica C, my forever crush, my moral support,
my best friend. I remember the first time I saw you, I liked you already. I was like, who's that new girl in Sunday school? She's a cutie. So then within the week, I tried to get your number so that I can get to know you more. And I succeeded. That friendship started 17 years ago. But most importantly, we served the Lord together from the beginning. Life may have brought us apart for a time, but it didn't stop God's plan in our lives. We grew, we expand ourselves through the things that we've experienced. God led our path, and as time continues, you turned to be the woman I love more each day. Since the time we start to get serious and prayed for this relationship, I mentioned that I believe marriage requires two things, faith and commitment. It takes faith to decide whom to marry and commitment to walk through the journey. Therefore, I believe that you are God's perfect choice for me. He has orchestrated all of this up to this point so that I, Jeremy Lemuel Rim Jr., can gratefully take you, Johanna Jessica C., as my lawfully wedded wife. I promise to love you as Christ loved the church. And I also promise to lead this family according to the ways of the Lord. And I'll stay with you for the rest of my life. This is my covenant. Dear JR, I never thought or imagined my Sunday school friend is going to be my lifetime best friend, my lifetime partner. I thank God for giving me you, yang selalu berhasil finding ways to make me happy, believes in me, leads me, and protects me. I believe that the same God who initiated, nurtured, and protected this relationship is the same God among us today. He will always be our solid rock and mighty fortress. I am ready to live the best life God planned for me and you. In the name of Lord Jesus, I, Johanna Jessica C., thank you, Jeremy Lemuel Rim Jr., to be my husband. From this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, till we are parted by death, this is my solemn vow. Baiklah, kita akan masuk berjamuan kudus. Tapi sebelumnya, kita akan saling menyematkan cincin. Mungkin janjinya bisa saya pinjam nanti. Oke, terima kasih. Katakan dulu, nanti supaya Pastor Handono bisa minggir, terus kalian bisa difoto. Let this ring be a sign and a reminder of my covenant to you. And let it also be a constant reminder that even though, sorry, let it be a constant reminder
that we can sail through the waves of life, no matter how high, how big, how tough, how scary, how chaotic it may be. But as long as we rely, we anchor ourselves in Christ, the solid rock, will prevail. Hidup pasti susah, tapi bisa indah dalam Kristus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jojo akan memberikan cincin kepada JR. JR, I give you this ring as a symbol of my love. I will respect and honor you. I will menundukkan diri, submit to you, and love you. And I will make you happy, and I'll make good food. And I'll go on trips with you, travels with you, and live together with God and serve the Lord together with you. I'll support you in whatever you do, and I'll pray for you. I love you. In the name of God, Father, and the Son, and the Holy Spirit, I give this ring to you. Sebelum mereka diberkati, mereka akan jamuan kudus. Sebelum berjamuan kudus, mereka diberikan kesempatan untuk memberikan, mengekspresikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua dan sekaligus minta doa restu. Ibu Melian dan Ibet bisa berdiri. My mom. I love you. I mean, words cannot express how much I love you. Words cannot express how much I'm thankful for you. I look up to you. I learned a lot from you. Well, including kejelekannya dia juga, probably. So, I don't know what to say, so I wrote a poem. Can I get itu yang vel? Because I write it down. As if I was thinking, yeah, Nancy. Thank you. Meliani Buana Rim. The first lady in the house, the first lady in my heart for quite some time. My mother, my teacher, my spiritual leader, my debate partner, my mentor. But over it all, she's my first love. I remembered when I was a boy, I told mom how I would find a wife just like her. Today's the day. I'm marrying Jojo, my love. The person I met when I was a boy. A lot about her reminds me of you. My mirror, my debate partner, my ministry partner, a teacher just like you, just like my mother. For quite some time, we prayed for the one who would have my heart. From now on, Jojo will be the first lady in the house.
but forever, you will always be my mom. Thank you, Mom. I love you. Ada seorang anak mengatakan kepada mamanya, satu kali saya akan menikah dengan seorang wanita yang persis seperti kamu, Mam. Tapi dari ruang seberang papanya bilang, jangan. Tapi ini bukan kasus dalam rumah tangga ini, tentu saja. Sister Ibeth, you know how much I love you. Sekarang ada Jojo. You got a new sister. So kalau kakak mencekno, you can go to her. I love you, Beth. Sekarang giliran JR dan Jojo, terutama Jojo menghadap ke orang tuanya. Dan dua orang tua dipersilakan berdiri. Mic-nya sebentar. Mohon maaf dicek mic-nya kurang keras. Terima kasih ya. Untuk semua yang sudah Papi Mami kasih buat Johanna. Semua yang terbaik. Always the best, never second best. Aku bersyukur aku ada di keluarga ini. Aku percaya semua yang Tuhan kasih lewat Papa Mama gak pernah salah. Aku bisa lihat Tuhan Yesus melalui Papa Mama, melalui pelayanan Papi Mami, melalui doa Papi Mami, melalui hati Papi Mami untuk orang lain. Aku bersyukur aku bisa belajar itu. Sekarang waktunya aku bakal start untuk punya keluarga sendiri. Aku belajar banyak dari Papi Mami. Aku akan terapkan semua yang aku pelajari. Tentu dengan segala mungkin yang stylenya beda dari Papi Mami. Tapi aku tahu, aku yakin Papi Mami akan terus berdoa buat kita, buat aku dan JR. Dan Tuhan pasti tetap. Kita tetap butuh dukungan doa dari Papi Mami. Dan kita butuh hal-hal yang kami belum pernah pelajari. Thank you Papi Mami. Hari ini kami minta doa restu dari Papi Mami to start a new family. Biar keluarga ini memuliakan Tuhan. Biar keluarga ini menjadi berkat buat orang lain. Biar orang juga bisa lihat Kristus melalui kami. I love you, Papi Mami. Harus rajin olahraga. Biar tetap sehat. Nanti kita jalan-jalan. Thank you. I love you.
Saya mengundang para pendeta, para hamba Tuhan untuk maju ke depan untuk mengikuti perjamuan kudus Pendeta Petrus Nawawi, Pendeta Yusak Toto, Pendeta Sony Pilongo, Kak Betuel. Masih ada lagi? Siapa lagi? Pak Edi, silakan juga masuk. Oke. Mari kita di atas saja. Di atas Pak Petrus. Kita menghadap ke mereka. CR dan Jojo, kedua orang tua berkorban banyak sekali untuk kalian. Tapi ada satu pribadi yang berkorban jauh lebih besar dari pengorbanan mereka, yaitu Yesus Kristus sendiri yang berkorban nyawa. Dan dari sanalah kalian punya modal cinta yang besar. Tapi terus doakan persembahan kudus. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengatakan, mecah-mecahkan dan bagi-bagikan kepada murid-muridnya dengan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah, dan jadikanlah ini peringatan akan aku. Kami bersyukur ya Tuhan, berkorbanmu bagi hidup kami. Kau dihancurkan supaya kami dipulihkan. Kau dipecahkan supaya kami disatukan. Di dalam korbanmu, kami dipulihkan, dihidupkan. Dan di dalam korbanmu pula, dua mempelai yang berbahagia dipersatukan pada hari ini. Kami menyambut roti perjamuan ini di dalam nama Tuhan. Kita tunggu dulu Jojo dan JR saling menyuapi, baru kita ikuti dengan bersama-sama. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeterakan oleh darah Kristus. Merupakan sebuah tanda bahwa Tuhan pasti menggenapi setiap janji-janjinya bagi setiap kita. Itu sebabnya minumlah cawan ini. Ini adalah darahnya yang sudah membebaskan kita, menjadikan kita ciptaan yang baru, memberikan kita penghargaan untuk hidup berkemenangan, sekalipun kita menghadapi banyak tantangan. Di dalam Dia kita lebih dari kemenangan. Mari kita minum bersama-sama. JR, berikan kepada Jojo dulu, saya pegangkan dulu untuk Jojo. Pak Yusak doakan mereka.
bisa maju ke sini. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dalam rancanganmu yang indah, Engkau telah mempertemukan J.A. dan Johanna. Dan hari ini di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat, mereka dipersatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan kudus untuk menjadi suami dan istri. Doa kami ya Tuhan, kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, turun dalam kehidupan mereka. Berkat-berkat rohani yang memampukan mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Amin. Mempunyai relasi yang semakin indah dengan Kristus. Amin. Berkat-berkat jasmani yang melaluinya mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Doa kami ya Tuhan secara khusus bagi mempelai pria JR. Ya roh takut akan Tuhan itu ada di dalam dirinya. Dan sebagaimana firman-Mu mengatakan, kalau engkau menemukan seorang suami yang takut akan engkau, seorang suami yang hidup menurut jalan-Mu ya Tuhan, engkau berkenan untuk memberkati hidupnya, engkau berkenan untuk memberkati istrinya, engkau berkenan untuk memberkati anak-anaknya, bahkan anak-anak dari anak-anaknya. Doa kami ya Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan JR. Mulai hari ini, sebagai seorang suami, dia akan memimpin keluarganya di dalam kasih. Dengan demikian berkat-Mu tercurah atas hidupnya. Berkati hidupnya ya Tuhan, berkati usaha pekerjaannya, berkati pelayanannya, sehingga yang terbaik yang Tuhan rencanakan terjadi di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk mempelai wanita Johanna. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberikan seorang pendamping, seorang penolong bagi JA. Aku berdoa biar bersama-sama mereka boleh memberikan hidup untuk dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, dan melihat perkara-perkara yang indah, mengalami perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Berkati Johanna ya Tuhan, berkati hidupnya, berkati kandungannya, sehingga nantinya dilahirkan anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan Johanna dan JR ke dalam tangan-Mu. Biar pimpinan-Mu ya Tuhan nyata dalam perjalanan pernikahan mereka. Karena kami tahu, kalau Tuhan yang memimpin, kalau Tuhan yang menyertai, maka perkara-perkara yang indah akan terjadi dalam hidup mereka. Di tengah semua keadaan, selalu ada jalan keluar. Di tengah semua masalah, Tuhan yang memberkati dan memimpin mereka. Tuhan, terima kasih. Doa kami, biar kebahagiaan dan sukacita tidak hanya menjadi kerinduan, kebahagiaan dan sukacita tidak hanya menjadi angan-angan, tapi sungguh-sungguh menjadi kenyataan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, biar yang terbaik yang Tuhan rencanakan, itu yang terjadi dalam hidup mereka, itu yang dialami dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak lagi dua, melainkan menjadi satu, karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oleh karena itu, dengan otoritas yang saya terima dari Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah, saya nyatakan kalian sebagai suami istri yang sah. Silakan berdiri dan berikan tepuk tangan. Nah, sekarang silakan tetap di sini, sebetulnya enggak apa-apa. Buka cadar dan berikan ciuman pernikahan. She is all yours. Apa perlu kita hitung? Mungkin silakan bisa kembali ke tempat. Saya akan bergeser sedikit. Sekarang silakan ambil tanpa background yang mengganggu.
second wedding, second kiss. Is that second? Betul. Wow, second. Pak, Bapak Pendeta Handono akan memberikan hadiah dalam bentuk Alkitab dan sertifikat pernikahan, kemudian disusul dengan JR dan Jojo akan memberikan persembahan sulung. Ya. Mungkin berhadapan dengan Pak Handono. Mereka akan memberikan persembahan juga diterima langsung oleh Pak Andono. Mari kita siap-siap untuk menyambut pasangan yang baru ini dengan berdiri dan bertepuk tangan di hadapan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, telah hadir Bapak Ibu Tuan Nyonya, Mr. and Mrs. Jeremy Lemuel Rim Jr. Dengan demikianlah usailah seluruh rangkaian pemberkatan pernikahan hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Dr. Paulus Raharjo yang telah memimpin acara pemberkatan. I believe JR wants to say a few words to address the... Untuk teman-teman, rekan-rekan, om, tante, friends and family from all over, I'd just like to say thank you for all of your prayers, your support all my life, kehidupan saya nggak pernah sendirian. There's always people around me, and this time when we get married, so sorry kita nggak bisa undang semuanya to be here with us. And that's why we're doing it online. Supaya semuanya bisa benar-benar bareng-bareng sama kita juga, can witness what God has done in our lives. So, just want to say thank you so much. And we can't wait to walk this journey together, and especially with God. And kami sangat mengharapkan doa dari semua teman-teman, semua keluarga, semua om, tante, opa, oma, orang-orang yang mengasihi kami. We need your prayers. Kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami, dan doa-doa itu yang akan jadi fuel for us to do the work of God. Thank you. God bless you. Congratulations both, my heart swells for you. Demikian sudah ibadah pemberkatan dari JR dan Johanna. Namun kita akan masuk ke sesi foto bersama. Kami meminta Bapak Ibu untuk tetap stay di kursi masing-masing selama foto sesi berlangsung. And for those who have joined us online, please stay for a while, as there will be an opportunity to take a digital selfie with JR and Johanna right after their photo session here. Oke, untuk yang pertama kita langsung aja masuk ke sesi foto. Yang pertama, Dr. Paulus.
Raharjo dan istri. Setelah Dr. Paulus, mungkin bisa bersiap-siap keluarga inti dari JR, yaitu Tante Mel dan Ibet, lalu dilanjutkan dengan keluarga inti Jojo. Dr. Paulus Raharjo dan istri terlebih dahulu. Dan Ibu Linda Raharjo. It's time for friends and family who are tuning in online to take a selfie with JR and Johanna. So please get your phone, get your lovely faces ready. Is the couple ready? They're always ready. Silakan teman-teman sekarang mengambil selfie dengan JR dan Johanna di YouTube. Lihatnya kamera yang sini. Silakan. Mungkin kita hitung 1, 2, 3 sekali lagi mungkin. Kalau yang internetnya nge-lag ya, 1, 2, 3 Jangan lupa teman-teman untuk membagi kebahagiaan dan kenangan dari momen ini di social media dengan hashtag Sirimoni. That's it ladies. Hashtag wedding ceremony, maafkan saya. Hashtag wedding ceremony sekali lagi. Dan that's it ladies and gentlemen. Thanks for tuning in online and for sharing this moment of huge joy with us. We hope that you stay happy and healthy wherever you are. God bless you. Okay, mungkin kita bisa lanjutkan foto, sesi foto di sini sama-sama dengan keluarga inti dari JR terlebih dahulu. Silakan Tante Mel dan Ibet. Siap-siap untuk keluarga inti dari Johanna, berarti semua papa, mama, adik-adik. Oke, selfie. Oke, silahkan untuk keluarga inti dari Johanna, papa, mama, dan adik-adik langsung sekaligus. Oh, mau barengan dulu? Silahkan, boleh. Silahkan om, tante. Adik-adik semuanya. Oh, papa, mama dulu, sorry. Oke. Sesuai request saja. Keluarga inti Johanna sekarang, silakan adik-adik Jojo, Darren juga ikut. Mungkin James mungkin bisa sebelah sini kali ya, biar
untuk hadirin sekalian, mohon maaf sedikit menunggu, tapi setelah ini akan ada prosesi untuk exit dari mempelainya. Nanti kita akan sambut mereka dengan flower petals, jadi ditunggu sebentar ya. Setelah ini bisa mungkin bersedia, siap-siap dia, Pak Petrus Nawawi dan istri setelah ini. Silakan Pak Petrus Nawawi dan istri bisa maju ke depan untuk mengambil foto bersama mempelai. Udah capek senyumnya? Okay, so special request ternyata sekaligus semuanya, Pak, all the pastors here, mungkin Pak Sony bisa bergabung, Pak Yusak Toto bisa bergabung, Kak Betuel bisa bergabung, langsung rame-rame dengan all the pastors. Mungkin Pak Paulus juga boleh silakan bergabung, semua pastor sekaligus bergabung. Pak Edi Hartono juga dengan istri. Pak Edi Hartono juga. Oh, udah. Mantap. Atau tidak, mungkin terserah fotografernya mau gantian atau mau dicukupkan? Gantian, okay. Mungkin setengah dulu kalau boleh. Iya. Okay. Dua shift. Okay, mungkin yang stay bisa Pak Sony, Pak Petrus, Pak Handono, iya. Iya, Pak Handono bisa ikut mungkin. Oh, mungkin dua-dua. Oh, dua-dua ya. Okay, berarti boleh. Pak Handono nanti belakang. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya dipersilakan kepada Pak Pendeta Paulus Raharjo beserta istri dan Pak Pendeta Handono bersama istri. Ini mungkin satu keluarga kali ya. Keluarga kita. Kemudian dipersilakan kepada Pak Edi Hartono beserta dengan istri dan Pak Yusak Toto dengan istri. Ya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mohon jangan beranjak dulu dari ruangan ibadah pemberkatan karena kita akan berbaris setelah ini untuk menaburkan flower petals bagi mempelai. Setelah ini akan dilanjutkan foto terakhir dengan pemusik Michael, Azarel, dan Natasha.
Okay, bisa dilanjutkan dengan pemusik Michael, Azarel, dan Natasha. Silakan. Udah boleh disuruh baris. Disuruh baris. Michael, Azarel, dan Natasha. Oh, enggak tahu nih. Bapak Ibu sekalian, mungkin boleh berbaris di luar, membentuk dua barisan, nanti akan dibantu teman-teman IO untuk menaburkan flower petals. Mungkin dari pihak IO bisa mulai mengarahkan untuk baris-membarisnya di luar dan membagikan flower petals-nya. Silakan. Udah. Oke, hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Kita akan masuk ke prosesi exit of the bride and the groom. Jadi kita akan menghamburi mereka dengan flower petals. Karena itu kami mohon kerjasamanya untuk mulai berbaris di luar, di sebelah kanan dan kiri. Dan pihak IO, pihak WO akan membagikan flower petals-nya. Jadi mungkin bisa mulai mengatur formasi di luar, 20 di sebelah kanan dan 20 di sebelah kiri. Akan ada kesempatan buat yang lain yang belum foto, akan bisa foto-foto di atas nanti waktu nanti dinner reception. Untuk saat ini kita mau masuk ke prosesi exit of the bride and the groom. Jadi silakan mulai teman-teman, please head out dan minta flower petals dari teman-teman WO. Mungkin bagi teman-teman, ya boleh dipersilakan karena sudah ditunggu oleh orang tua dari JR dan Johanna. Silakan, silakan. Oke, okay.
bagi oke, ini yang terakhir. Menyusul, janji ya, ini yang terakhir janji ya. Oke, janji. Boleh segera tunggu oleh. Kasian nih, yang lain sudah menunggu di luar. Dari hadirin semua. Jangan dicoba, jangan dicoba. Intinya di apa, aim at their faces gitu. Jadi biar kena langsung biar langsung kena mukanya gitu, biar bagus di videonya. Oke, dihajar aja. Silakan segera. Ayo bandel ya. Aku di mana? Dan kita tunggu-tunggu mempelai pria dan wanita hari ini. Standby-nya di sini kali, depanan dikit. Enggak, iya. Dari situ. Boleh dari sini. Dari sini yang dikit kali ya. Kayaknya agak jauh ya. Enggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ini mau lari? Santai aja. Mau jogging? Apa awas kau kesandung loh. Oke, okay. Tunggu dulu, sabar. Udah oke? Okay? From the crew, dari teman-teman fotografer dan videografer, udah oke? Okay? Ready, udah siap? Aman. Siap ya? Oke, okay, here we go. Ladies and gentlemen, the happiest, most beautiful bride and groom, the newest couple of the century, Jeremy Lamorim dan Johanna Jessica C. We welcome you. 3, 2, 1. Terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu, sudah menunggu. Silakan mengambil jalan ke atas ke tempat resepsi diadakan. Kalau mau foto-foto dulu boleh. Silakan berfoto mengenang momen. Terima kasih. I'm here, you're there, but you're